Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Anda bersama saya, Ekram. Bayangkan situasi ini. Kita buat cek palsu bernilai RM100,000. Kita bawa cek palsu ini pergi ke Maybank. Maybank tertipu dengan cek tersebut dan berikan kita RM100,000. Atau bayangkan kita anjur sebuah festival muzik mewah dengan harga tiket RM100,000. Ramai yang beli, tapi bila mereka tiba ke festival mewah ni, mereka seperti tiba di kawasan pelarian. Itulah kegiatan-kegiatan skema yang akan saya ceritakan sekejap lagi. Ada yang menggelar mereka genius sebab ada yang masih belum ditangkap dan masih lagi bebas. Dari kes penipuan $200,000 sehinggalah kes penipuan melibatkan $4.5 billion. Ini ialah 5 skema moden paling terkenal di seluruh dunia. 5. Anna Sorokin menipu demi nampak kaya. Hasil penipuan $275,000. Anna Sorokin, 31 tahun, berasal dari Moskow, Rusia. Pada tahun 2013, dia menghadiri satu pertunjukan fashion di New York. Di sinilah Anna memperkenalkan diri dia sebagai Anna Delvey dan berkenalan dengan ramai golongan-golongan elit di New York. Dia memutuskan untuk tinggal dan hidup seperti mereka. Macam mana? Dengan menipu. Anna mengaku sebagai waris kepada sebuah keluarga Jerman yang berada dan dia mewarisi wang sebanyak $60 juta yang disimpan di Swiss Bank. Dia kemudian menjajah kisah ini kepada golongan elit di New York. Sehinggalah satu tahap, dia berjaya meyakinkan mereka untuk melabur di sebuah kelab eksklusif seni yang dia gelar sebagai Anna Delvey Foundation. Menggunakan dana dari pelabur, dia menyewa bangunan 6 tingkat yang digunakan untuk acara seni. Anna menggunakan Microsoft Word untuk mencipta bank statement dan dokumen lain untuk membuktikan kepada bank dia mempunyai aset sebanyak $60 juta di Swiss Bank. Ramai yang tertipu dengan dokumen-dokumen ini termasuklah City National Bank yang memberikan dia overdraft sebanyak $100,000 dan juga Fortress Investment Group. Bukan itu sahaja, di City National Bank, dia mencipta cek palsu bernilai $160,000 dan berjaya menunaikan $70,000. Selain dari itu, dia menipu rakan-rakannya dengan berhutang tetapi tidak membayar balik. Kenalan Anna menyifatkan dia sebagai seorang yang bongkak dan angkuh. Dia akan melayan pekerja di hotel ataupun restoran dengan biadab sehingga tahap ada yang dipecat disebabkan Anna tidak puas hati. Sekitar tahun 2017, penipuan dan kehidupan palsunya terbongkar satu persatu. Dia diusir dari hotel disebabkan tunggakan hutang yang tidak dibayar. Pada waktu ini, dia tidak mempunyai wang. Anna akan mengajak rakan-rakannya keluar makan. Tapi bila tiba masa untuk membayar, dia akan memberikan alasan tertinggal dompet ataupun pergi ke tandas. Pada waktu ini juga, dia menghubungi rakan-rakannya terdesak meminta tempat untuk tinggal. Tetapi tiada seorang pun dari mereka yang mahu melayan karena Anna, membuatkan dia terpaksa tinggal di dalam keretanya. Jumlah penipuan Anna melebihi $275,000. Pada tahun 2018, dia telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara 4 sehingga 12 tahun. 3 tahun selepas itu, dia dilepaskan pada Februari 2021. Pada tahun 2022, Netflix ada menerbitkan siri menceritakan kisah Anna dan dia dibayar $320,000 wang royalti. Nampaknya kisah Anna ini tidaklah berakhir dengan tragik. Akhirnya, dia juga yang beruntung. 4. Simon Levive, Love Scam Social Media. Jumlah wang yang ditipu, $7.4 juta. Seterusnya, kita lihat kisah seorang pemuda dari Israel, dikenali sebagai Simon Levive, juga berumur 31 tahun. Dia diberikan gelaran Tinder Swindler sebab dia menipu wanita-wanita di Tinder. Dia mengaku sebagai anak seorang jutawan berlian dari Israel, dikenali sebagai Lev Levive. Malah di Instagram Simon, dia ada memuat naik gambar dia bersama Lev Levive dan mereka nampak seperti sebuah keluarga. Di social media, kehidupannya nampak sangat mewah, mempunyai jet pribadi, menaiki kereta mewah, mempunyai pengawal keselamatan, melancong ke seluruh dunia, tinggal di hotel mewah, dan ini
memberikan gambaran, dia mampu untuk hidup mewah disebabkan ayahnya seorang jutawan dan dia sendiri terlibat di dalam perniagaan belian. Simon mempunyai ramai pengikut di social media, membuatkan ramai yang yakin dia memang kaya. Social media Simon inilah yang menjadi alat untuk menipu orang yang ditemuinya, sama ada di Tinder ataupun di social media yang lain. Modus operandi Simon begini, dia akan berkenalan dengan mangsa di Tinder. Di Tinder pula, Simon ada menyambungkan akaun dia dengan Instagram. Kalau sesiapa yang melihat akaun Simon ini akan percaya bulat-bulat dengan kehidupan palsunya. Mereka kemudian akan berpindah ke WhatsApp dan dari situlah dia akan berkata-kata manis sehingga mangsa jatuh cinta. Simon juga akan mereka cerita, kononnya ada orang yang sedang memburu dan mengancam kehidupan dia. Di sinilah dia akan meminta wang dari mangsa di atas alasan dia tidak dapat menggunakan kad kredit sebab takut dijejaki oleh musuh. Mangsa yang sudah mabuk cinta dengan Simon akan buat apa sahaja termasuklah membuat pinjaman ratusan ribu dolar untuk diberikan kepada Simon. Apa yang sadis, Simon akan menggunakan wang yang diberikan tadi untuk berpesta dan dibelanjakan kepada wanita lain sebelum menipu wanita tersebut. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Mangsa-mangsa ini tidak teragak untuk membuat pinjaman sebab mereka tahu Simon boleh membayar mereka semula. Tapi semuanya jauh panggang dari api. Simon sebenarnya bukanlah anak jutawan berlian. Gambar di Instagram bersama Lev Levive adalah palsu dan diedit. Nama sebenar Simon bukan Simon Levive, tetapi Simon Hayut, seorang penipu yang dikehendaki di Israel dan seluruh dunia. Sehingga hari ini, dianggarkan jumlah wang yang ditipu oleh Simon melebihi 74 juta US dollar, bersamaan dengan 41.7 juta ringgit Malaysia. Dia telah ditangkap pada tahun 2019, tetapi tiada hukuman berat dikenakan terhadap Simon. Dan hari ini, dia masih lagi hidup bebas di Israel menipu orang di social media. 3. Billy McFarlane menjual tiket festival yang tidak wujud dengan penipuan sebanyak 27.4 juta US dollar. Seorang lagi individu yang berumur 31 tahun dikenali sebagai Billy McFarlane yang berasal dari Amerika. Pada tahun 2017, dia menganjurkan satu festival muzik berkonsep mewah dikenali sebagai Fire Festival. Dia bekerja sama dengan seorang lagi artis hip-hop dikenali sebagai Jarul. Mereka menggambarkan festival ini lebih besar dan mewah dari festival muzik lain seperti Coachella, Tomorrowland ataupun Burning Man. Fire Festival akan diadakan di Pulau Bahamas dan harga tiket dijual dari $1,200 sehingga $100,000. Mereka menjanjikan penginapan, makanan dan pengangkutan mewah termasuk jet dan yacht. Selain dari itu, festival ini juga menjanjikan persembahan daripada artis terkenal seperti Blink 182, Tyga, Migos dan lain-lain. Mereka juga menggunakan artis seperti Bella Hadid, Kendall Jenner dan Hailey Bieber untuk mempromosikan festival ini di social media. Hasil promosi dan janji-janji mereka ni dilaporkan sebanyak 8,000 tiket telah berjaya dijual, di mana mereka mengaut keuntungan sebanyak 27.4 juta dolar. Bulan April 2017, tibalah hari para pengunjung tiba ke Pulau Bahamas. Menyangka yang mereka akan dilayan seperti raja, mereka salah sama sekali bila mereka dijemput oleh kekecewaan. Mereka terpaksa menunggu berjam-jam untuk masuk ke dalam bilik. Mereka dibawa ke kawasan kemah dom bersama ribuan orang lain. Tiada penginapan mewah, tiada pengangkutan mewah, tiada makanan mewah dan artis yang dijanjikan juga tiada. Semuanya kucar-kacir, pengurusan huru-hara, pengunjung seperti berada di kawasan pelarian. Makanan dan minuman tidak mencukupi, angin kencang dan hujan lebat pula menyebabkan kawasan perkemahan mereka rosak. Waktu pagi panas dan waktu malam sejuk, ramai yang terkandas di Pulau Bahamas, kecewa dan tertekan. Billy telah disaman sebanyak 100 juta US dollar oleh pembeli-pembeli tiket. Tidak sehingga pada tahun 2018, dia dipenjarakan selama 6 tahun di atas kesalahan menipu dan hari ini dia masih lagi di dalam penjara. 2. Elizabeth Holmes mencipta teknologi palsu menipu duit 940 juta US dollar. Pernah diberikan gelaran self-made billionaire termuda di dunia pada tahun 2014 semasa dia berumur 30 tahun. Dia adalah pengasas kepada sebuah syarikat yang dikenali sebagai Theranos. Theranos mencipta teknologi kesihatan dikenali sebagai Edison 3.0 dan Edison 3.5 yang boleh mengesan penyakit kronik dalam sekelip mata sahaja seperti kanser dan diabetes.
Teknologi ini menarik minat pelabur, apa tidaknya industri perubatan adalah antara perniagaan yang paling menguntungkan di dunia, di mana Elizabeth menerima $940 juta, sementara nilai harta Elizabeth dianggarkan sebanyak $4.5 bilion. Sewaktu ramai yang tertipu dengan teknologi palsu ini, dia dikenali sebagai Steve Jobs zaman moden. Dia memakai baju turtleneck hitam dan bercakap seperti Steve Jobs. Tapi semuanya terbongkar pada tahun 2022, bila siasatan yang berlangsung sejak 2015 itu membongkar penipuan Elizabeth. Teknologi yang dijajah selama ini tidak pernah berfungsi. Ia tidak mengesan penyakit kronik. Ia hanyalah kotak hitam yang menjadi alat untuk Elizabeth mendapat dana dari pelabur untuk bertahun-tahun lamanya. Selain itu, teknologi ini mendapat kritikan dari pakar kesehatan mengatakan ini adalah satu teknologi yang mustahil. Hari ini, Elizabeth berhadapan dengan hukuman penjara 20 tahun jika perbicaraan berakhir. 1. Heather Morgan aka Rezil Khan mencuri Bitcoin sebanyak $4.5 bilion. Banyak skamer berusia 31 tahun di dalam senarai ini. Kenapa? Sebab ini adalah individu keempat yang berumur 31 tahun. Ini adalah sebuah kes yang berlaku pada tahun 2022. Sebuah kes yang sudah lama di dalam pemerhatian FBI sejak tahun 2016 lagi. Tidak sehingga pada tahun 2022, barulah mereka membuat tangkapan. Pasangan yang tertuduh ialah pasangan suami istri Heather Morgan dan suaminya Ilya Lichtenstein. Pada tahun 2016, dia dan suaminya dituduh menggodam satu platform pertukaran cryptocurrency, dikenali sebagai Bitfinex. Mereka mencuri 120 ribu Bitcoin yang pada waktu itu bernilai $70 juta, di mana nilai Bitcoin tersebut hari ini bernilai $4.5 bilion. Mereka menyembunyikan Bitcoin ini di wallet digital yang berbeza-beza untuk mengelak dijejaki. Tapi tanpa mereka tahu, wallet ini sedang dipantau oleh FBI selama 6 tahun yang akhirnya FBI berjaya menjejaki mereka. Heather Morgan juga dikenali dengan nama Rezil Khan, seorang rapper wanita yang memuat naik video klip hip-hop yang pelik, ganjil, berkualiti rendah dan cringe dengan lirik bangga dengan kehidupannya yang kaya raya. Yang hari ini kita tahu semuanya dicuri. Kes ini masih lagi di dalam perbicaraan. Heather Morgan dilepaskan dengan jaminan $3 juta, sementara suaminya masih lagi di dalam penjara. Itulah scammer ataupun penipu zaman moden yang paling terkenal di dunia. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Satu soalan untuk anda. Di antara kisah-kisah ini, mana satu yang anda rasa paling menarik? Bagi saya, mungkin kisah Anna Sorokin sebab dia berjaya menipu orang biasa sehinggalah institusi kewangan. Macam mana pula dengan anda? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Pastikan anda subscribe. Kepada yang belum subscribe, like kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.